Dan lihat gimana proses recruitment mental. Kita saksikan saat lagi. 1, 2, 3 nanti. Nah, ini adalah Helianthus annus atau bunga matahari ya, yang sudah mekar sempurna di halaman rumah saya. Waktu itu sudah diambil gambarnya, ternyata hilang. Jadi dokumentasi dari awal atau dari kecil pohon tersebut nggak saya ambil. Sekarang saya harus review ulang dari semula. Yang sebagaimana diketahui, bunga matahari ini adalah yang pertama berciri-ciri daunnya itu agak kasar, kedengeran kan suaranya kasar, terus identik dengan warna kuning seperti ini, kuning cerah ya kan. Terus ini sampai banyak tuh yang pada keluar serbuknya tuh ya. Terus dia punya batang juga seperti berduri, seperti apa ini? Ya, ini kasar permukaannya. Terus juga identiknya dengan taman, biasanya kalau bunga matahari ini bagus ditaruh di halaman rumah. Ya, ini kebetulan koleksinya seperti ini penampakannya. Jadi bunga matahari itu cocok sekali untuk di halaman rumah ya, atau di taman-taman wisata. Tuh kan, bagus kan? Ini hampir ada 3 bulan. Enggak sampai 3, 2 bulan. Ini 2 bulan sudah kayak gini gedenya nih. Itu juga bingung nih. Oh, mau ngatur seperti apa posisinya, karena ini sampai mendoyot banget ini tuh, cabangnya juga sampai melengkung, meleot. Sebelah sana ada juga, dan ini juga ada sebelah sini, ini agak kecil ya. Ini hampir sama dengan ukuran tangan saya, tapi yang sebelah sana tadi itu lebih besar. Ini satu tangkai ini, kalau memang jadi ini akan jadi buah juga, akan jadi bunga juga nih. Ini satu, ini dua, tiga, ya, empat, lima. Ini bisa lima tangkai bunga. Ini satu, ini dua, tiga. Ini bisa jadi nih empat. Tuh, kelihatan nggak? Ya. Jadi ini juga ada nih, ini juga satu, tuh, dua, tiga, dan empat, lima, ini juga sama ya, banyak nih, satu, dua, tiga, empat, lima. Ini masing-masing cabang bisa, kalau jadi bisa lima atau empat bunga ya di dalam satu tangkai ini ya. Ini juga sebetulnya kurang bagus pertumbuhannya. Sayang sekali waktu itu saya udah ambil gambarnya dari masih kecil banget, dari masih bibit ini bunga matahari. Saya cari-cari filenya waktu itu hilang, nggak ketemu videonya. Ya udah, apa boleh buat, saya ambil seadanya. Ini koleksinya bunga mataharinya. Dan ini adalah penampakan dari bunga matahari yang sudah mekar. Ini bahan untuk bibit ya nih. Ya tuh banyak kan? Ya kan? Juga ada kecil. Juga ada lagi kecil. Ini belum mekar semua ya, ini masih belum mekar juga, sama belum
ini perkembangannya seperti ini, sudah berbunga, mantap kan? Tuh. Dan yang ini yang lebih besar, ya bunganya ini lebih besar. Tuh, iya kan? Iya nggak? Ini sampai meleot tuh, sampai meleot. Iya kan? Sampai meleot ini berat, berat bos ini nanti kalau jadi bibit ini banyak banget nih. Tuh, iya kan? Ya, mantap kan? Ini serbuknya tuh. Dihisap oleh sang kumbang. Ini belum mekar sempurna juga. Sebelah sana ada lagi. Ya. Alhamdulillah. Yang ini belum. Ya. Belum mekar. Ini bahannya tuh. Ya. Yang sudah mekar bebos ya kan? Bunga mataharinya sudah bagus, nanti kita perbanyak, bagus kan? Kita ikutin lagi ini, enggak bukan ini, ada waktu itu 1, 2, 3, 4 semuanya ada 5, satu mati ya. Yang ini kerdil kebetulan nih. Nih. Yang ini kerdil sendiri dia nih. Tuh, batangnya. Ini yang kerdil waktu itu saya potong. Ini tumbuh tunas baru seperti ini. Tadinya ini enggak begitu bagus pertumbuhan. Juga sama tuh, bunganya kecil jadinya. Iya kan? Mungkin kurang matahari atau gimana. Ini juga tumbuh lagi ada di sini. Ya. Ini bakalannya banyak nanti, ini juga ada lagi tuh. Ini juga sebelahnya lagi. Ya, yang ini. Yang ini sudah ada. Ini yang. Yang ini ada berapa? 3 4 1 2 3 4. Mantap kan? Ya. Gitu aja, terima kasih banyak yang udah ikutin perkembangan bunga matahari koleksi saya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Jika ini bermanfaat silakan di share dan dibagikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.